Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semut dalam Islam merupakan salah satu binatang yang istimewa. Terbukti salah satu surat di dalam ayat suci Al-Qur'an diambil dari nama semut, yaitu surah An-Naml. Semut juga menjadi salah satu binatang yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kala itu Nabi Sulaiman dan pasukannya harus menghentikan langkah mereka karena terdapat semut-semut yang ketakutan terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam. Peristiwa ini diabadikan di dalam Quran surah An-Naml ayat 18. Hingga ketika sampai di lembah semut, ratu semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Quran surah An-Naml ayat 18. Semut adalah makhluk Allah yang diciptakan memiliki insting untuk peka terhadap aroma manis. Jadi, semut akan mudah datang jika terdapat makanan atau sisa-sisa makanan yang berjatuhan di dalam rumah. Oleh karena itu, keberadaan semut di rumah menurut Islam tidak mengisyaratkan adanya sihir yang dapat membahayakan penghuninya. Karena tidak ada hadis maupun dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut. Hampir setiap hari kita temukan semut di rumah kita. Tapi apakah Anda pernah melihat tiba-tiba semut menjadi banyak di rumah Anda? Tahukah Anda kalau ini bisa menjadi suatu pertanda? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, inilah tiga pertanda banyak semut di dalam rumah kita menurut Islam. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Tanda yang pertama adalah tanda akan datangnya rezeki. Banyak semut di rumah merupakan tanda bahwa akan ada rezeki yang datang dari arah tak terduga untuk si pemilik rumah. Karena seperti yang kita ketahui, semut itu hewan yang tidak boleh kita bunuh dalam ajaran agama Islam. Jadi kedatangannya merupakan pertanda adanya rezeki. Tanda yang kedua adalah semut datang sebagai tanda adanya makanan. Ada pepatah yang mengatakan ada gula ada semut. Artinya ketika ada makanan, di sana juga semut berdatangan. Mereka akan datang ke tempat yang banyak makanannya. Jadi ketika rumah kita ada banyak semut, tandanya mereka mencium bau makanan di rumah kita. Kemudian yang ketiga adalah rumah kita dalam kondisi lembab. Tanda berikutnya yaitu ketika banyak semut di dalam rumah kita, artinya rumah kita dalam kondisi yang lembab dan kurang sirkulasi udara. Karena semut itu suka pada tempat yang lembab dan mereka akan menjadikan tempat lembab tersebut sebagai rumah untuk berkembang biak. Lantas bagaimana cara mengatasinya sedangkan semut itu tidak boleh dibunuh? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ketika banyak semut di rumah kita, jangan langsung panik. Sebab dalam Islam, kita memang tidak diperbolehkan untuk membunuh semut. Akan tetapi, kalau sekedar mengusirnya, boleh-boleh saja. Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan di rumah kita. Yang pertama adalah taburkan tepung di sekitar area tempat semut berkumpul. Dengan begitu, mereka akan sulit untuk melewatinya. Yang kedua, siapkan air lemon dan gunakan untuk menyemprot area yang banyak semutnya. Semut cenderung menghindari bau asam dari lemon. Yang ketiga adalah pakai produk kapur khusus untuk mengusir semut, bukan untuk membunuhnya. Yang keempat adalah menaburkan lada di area tempat semut berkumpul, karena rasa pedas dari lada atau merica tidak disukai oleh semut. Yang kelima adalah pakai essential oil yang mengandung peppermint.
dengan cara mencampurnya dengan air, kemudian semprotkan di area dapur, jendela, atau pintu tempat masuknya semut. Yang keenam adalah taburkan bubuk kayu manis, karena semut kurang menyukai aroma dari kayu. Yang ketujuh adalah tutup setiap lubang yang ada di rumah, supaya semut tidak berkembang biak. Yang kedelapan adalah bersihkan atau rapihkan makanan-makanan yang disukai oleh semut, agar tidak menjadi incaran atau titik berkumpulnya semut. Yang kesembilan adalah selalu bersihkan perabotan dalam rumah, terutama dari tetesan air dan bekas cemilan untuk menghindari semut. Yang kesepuluh adalah arahkan semut ke alam bebas supaya mereka tetap bisa hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa penjelasan mengenai makna sesungguhnya bila ada banyak semut di rumah kita menurut Islam. Jadi tidak usah khawatir atau takut akan terjadi hal yang berbahaya pada rumah kita maupun penghuninya. Percayalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus lakukan kebaikan. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.